Saya ketemu lagi dengan saya pada channel Widi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan anting putri yang sudah saya bentuk dari bahan seperti ini. Lalu saya bentuk dan saya ganti pot. Saya lakukan pemangkasan full daun dan kini perkembangannya setelah tumbuh tunas dan daun. Dan ini saya akan melakukan pemangkasan daun dan tunas-tunas yang sudah memanjang. Tunas yang sudah memanjang contoh seperti ini. Dan ini saya pangkas. Ini sisakan dua helai daun, namun saya pangkas setengah daunnya. Dan selanjutnya yang lain seperti itu. Ini ada satu tunas yang saya biarkan, nanti saya akan meliarkan untuk menutupi sisi ini. Inilah hasilnya. Setelah saya lakukan pemangkasan bahan anting putri, ini pot keramiknya saya tanam langsung sekaligus di dalam. Jadi untuk media batu agar pertumbuhan lebih cepat dan tidak mudah kering juga nanti medianya. Karena di pot ceper, jadi butuh media yang lebih banyak untuk penyuburannya terlebih dahulu. Namun sekaligus ditanam, potnya untuk menjaga agar akar juga tidak terlalu cepat berkembang. Kalau di dalam pot besar, akarnya cepat pertumbuhannya nanti tidak terjaga. Di saat kita ganti pot ceper, repot lagi di dalam pemotongan akar. Inilah hasilnya perkembangan bahan anting putri koleksi channel Yudi Animasi.